Yo, halo cuy, selamat malam cuy. Jadi sebenarnya kali ini gak ada pembahasan yang menarik atau pembahasan tentang anime, wibu, jujupangan. Dan ya lu tahu sendiri hari ini wibu lagi ada mayam cuy, lagi gak ada lunjakan, gak ada sesuatu hal yang aneh yang seperti biasa gitu cuy. Dan kali ini jadi mau gak mau gue harus membahas hal yang random cuy, karena gue juga lagi gabut malam-malam gini mau ngapain kan boy. Dan akhirnya gue menemukan suatu hal yang cukup menarik untuk dibahas boy. Dan sebenarnya sih ini dari kemarin sih, dan lu tahu sendiri kan, lu juga kemarin udah pasti atau udah sempet lihat postingan tentang Anya X Lisa anjay. Dan ya dari kemarin kan rame banget tentang postingan ini boy, tentang si Lisa yang bercosplay jadi Anya kan. Dan kemarin juga gue sempat berpikir kalau kalau hal ini itu beneran terjadi, beneran real gitu cuy. Tapi setelah gue telusuri kan, dan hari ini juga banyak berita yang ngebahas boy, dan setelah gue baca-baca di artikel ini, ternyata nih, benarkah idol terkenal seperti Lisa juga bercosplay menjadi seorang Anya? Jadi jawaban yang sebenarnya adalah tidak cuy, dan postingan ini adalah fake. Faktanya rangkaian foto Lisa bercosplay Anya ini adalah gambar editan atau buatan seorang penggemar yang bernama Ed97 Lily Girl. Ya, gue juga sempat kemarin sih, gue sempat lihat dan gue kira real tuh. Ternyata ya ini fake. Dan setelah gue lihat fotonya lagi dengan jeli, ternyata di sini juga ada WM-nya kan, ada WM-nya 97 Lily Girl. Dan ya, jadi hal yang dapat kita petik atau peroleh dari hal ini cuy, dari pembahasan ini, jadi lu pade nih, jangan terlalu termakan oleh suatu kabar atau info atau apalah-apalah yang di internet cuy, karena soalnya semua hal yang di internet itu belum tentu 100% benar cuy, apalagi di zaman sekarang kan boy. Dan ya lebih baik kita gimana ya, lebih mengantisipasi atau lebih cerdas atau lebih pintar-pintar memilah atau memilih suatu berita di internet cuy. Jadi jangan asal gimana ya, asal percaya gitu aja. Dan ya gua pribadi ya, gua juga enggak terlalu mengerti si Lisa ini kan. Soalnya gua enggak terlalu mengikuti apa sih itu namanya, budaya Korea cuy. Ya lu tahu sendiri kan, gua wibu yang ya udah, gua itu cuma tahu Jepangan cuy. Kalau Korea gua enggak tahu, gua juga enggak pernah nonton drakor. Gua juga enggak tahu girl band, boy band dari Korea cuy. Seriusan cuy. Tapi kalau Lisa ini ya sebatas tahu sih, tapi enggak pernah dengerin lagunya sih. Atau mungkin pernah cuy, tapi gua enggak expect aja kali cuy. Soalnya ya lagu gua cuma kebanyakan lagu ya lu tahu sendiri lah boy. Dan ya mungkin gitu aja kali pembahasan random kali ini cuy. Kalau lu suka dengan pembahasan random gua yang enggak jelas gini, lu bisa subscribe channel ini cuy. Ya seikhlasnya aja sih, gua enggak maksa cuy. Soalnya gua juga menyadari kalau hal-hal seperti ini sebenarnya hal yang aneh dan random cuy. Ngapain juga kan kalian nontonin beginian boy. Tapi kalau kalian suka ya bisa di subscribe, di like juga, di share atau gimana, di share aja di grup keluarga cuy. Siapa tahu kan bapak kalian itu wibu cuy, atau mak kalian wibu. Ya biar bisa membentuk komunitas wibu yang lebih baik kali. Dan ya mungkin gitu aja kali pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun gak bermanfaat juga ya. Ya intinya gitu gue. Gue Pop and see you next video.